Baik, pertanyaan indah sekali ya. Alhamdulillah balamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah. Pertanyaan dari sahabat sholawat di Malaysia, luar biasa ini Malaysia, ini pendengar-pendengar setia, dan mudah-mudahan menjadi rahmat buat sekian alam. Amin, amin. Bagaimana yang, apa yang harus kita prioritaskan nih? Ya, mau banyakin sholawat dulu targetnya, apa aktif ngajak yang lain? Nah, kembali kepada dirinya, seberapa punya kesempatan, lihat situasi. Ya, ada situasi siar, ya siar lah. Masa ada siar kita jadi ngewirid, apa ngebanyakin sholawat? Artinya semua kembali ke kondisi dan situasi yang bisa kita lakukan. Dan alhamdulillahnya sahabat semua, kem salawat ini memudahkan sekali buat siarnya. Ya, tinggal jari kita itu tinggal klik share, klik copy, klik share, semudah itu. Ya, kalau ada kesempatan ngajak, ngajak. Ngajak langsung ketemu saudara, ngajak langsung ketemu adik, ngajak langsung, itu siar secara langsung. Kalau ada kesempatan seperti itu, gunakan itu dulu. Ya, tapi di awal sebelum cerita ini, kisah ini berlanjut, ya pasti kita belajar untuk diri kita sendiri, sahabat. Ya bagaimana mungkin kita mengajarkan orang, kita nggak tahu gimana caranya berbanyak, gimana kita menjaga istiqomah, bagaimana kita menikmati sholawat kita. Kita mulai dari diri kita, sambil ada kesempatan, baru kita syiar. Ya, jadi, apapun kondisinya, apapun keadaannya, lihat kesempatan apa nih, ini ketemu orang ini. Kalau kami jujur, sahabat, kalau ketemu orang, kami takut nggak ketemu lagi. Makanya apapun yang bisa kami lakukan, minimal seminimal-minimalnya, kasih link aja. Pak, buka ini ya Pak ya, kem salawat. Insya Allah nanti di sini, Bapak akan belajar dengan apa, admin-admin dari Malaysia, dari Hong Kong, ada apa, Bapak bisa. Pokoknya minimal ada yang disampaikan. Kasih, syukur kami buat tasbih masih ada sih, kami kasih tasbih. Karena apa? Takut kesempatan itu kita nggak punya lagi. Ya, karena ketemu orang kan pasti random, kan pasti kapan ketemu lagi. Nah, kondisi-kondisi itu ya pasti kita akan gunakan untuk mengajak. Dan luar biasanya, mengajak ini salah satu ikhtiar kita untuk memperbanyak sholawat. Jangan lupa sahabat, sholawat kita ini berbatas waktu. Ya, dikasih sakit berkurang. Dikasih sakit gigi, yang biasanya istiqomah 10.000 jadi 5.000 tuh. Karena sakit gigi kan. Atau ada masalah berkurang, nurun naik. Pokoknya kalau sholawat dari kita tuh naik turun. Dan paling sedih sahabat, sholawat kita saat kita meninggal, saat wafat, berhenti sholawat kita. Nah, kita harus ada punya keinginan lah sahabat, ada yang melipat ganda sholawat kita. Dari mana? Yaitu perjuangan salah satunya, syiar salah satunya. Jadi saat kita istiqomah menjaga sholawat kita, kita pun istiqomah dengan mengajak yang lainnya. Jadi saran kami, carilah nilai yang bisa kita jaga sahabat. Cari nilai yang nyaman, yang buat kita betul-betul tidak mengganggu aktivitas kita. Jangan gara-gara kenal game sholawat, hayo aja sholawat dan nggak beraktivitas, nggak ibadah yang lain. Ada waktunya lah, ya. Dan kita tahu berapa maksimal kita. Kalau bisa 10.000, jaga 10.000 sampai mati. Malah kami diajarkan itu kalau biasa 10.000, hari ini 8.000, kodok 2.000-nya besok. Jadi kita tidak memaafkan diri kita untuk hayo kurang lagi, hayo kalah lagi, hayo kurang lagi. Biasa 10.000, sekarang 9.000, 1.000-nya bayar besok. Biasanya 11.000. Biasa 5.000, hari ini cuma 4.000, 1.000-nya bayar besok. Jadi besok 6.000. Seperti itu target pribadi. Cari sahabat tahu berapa nilai yang membuat saya nyaman di sehari ini saya bisa kejar. Sisanya hayo sahabat, habis-habisan kita punya lipat ganda selawat kita. Karena itu yang menarik. Bayangkan ngajak 10 orang, masing-masing punya 10.000. Ada berapa sholawat kita? 100.000. Dan itu mengalir hingga kubur kita, sahabat. Dan ini yang mengajarkan kita untuk terus aktif mengajak yang lainnya. Dan cahaya sholawat mudah-mudahan menginspirasi. Bukan hanya kita menjadi penikmat sholawat, tapi akan menginspirasi, kita pun akan menjadi orang yang aktif mengajak yang lainnya, peduli dengan yang lainnya. Karena inilah bagian cinta kita kepada umat Rasulullah, menghantarkan mereka sama-sama ke Rasulullah. Sama-sama dengan asbab sholawat ini, bukan hanya kumpul di dunia, kita masih pun ada harapan besar nih. Dengan asbab banyak sholawat, kita kumpul nanti dengan Rasulullah. Bukan hanya janji semata, bukan hanya angan-angan semata. Karena kita ada perjuangan. Perjuangan dari sholawat kita, dan perjuangan dari syiar sholawat tadi. Kita punya harapan untuk ada di dekat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali lagi ke pertanyaan, lihat situasi ya. Pak Muhammad, lihat situasi, saat bisa siar, siar. Ya, kalau enggak bisa, ya berarti kita lagi selawat lagi buat diri kita, jaga target kita. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya, mudah-mudahan Allah jaga semuanya. Insyaallah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.